kita sudah teriak, Pak, hutangnya sudah habis, untuk bayar hutang, kita harus hutang lagi. Itu yang terjadi realitanya, kawan-kawan. Oleh karenanya, kita tidak berharap demikian. Kita harus sejahtera, apabila kemudian kita sudah sejahtera, kita juga capek dengan namanya parlemen jalanan semacam ini. Tetapi, kita tidak pernah henti-hentinya, kita tidak akan pernah mundur setapak langkah kaki pun jika kemudian kesejahteraan itu belum kita dapatkan. Jika kemudian kesejahteraan belum kita raih, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Maka dengan demikian, kami berharap kepada seluruh kantong-kantong basis, kepada seluruh serikat pekerja kita dulu, ayo kita turunkan perlawanan kita. Kita turunkan perlawanan kita hari ini kepada